Kalau resiko heat stroke ini sesuatu yang mungkin tidak terlalu lazim untuk Indonesia, karena kalau di Indonesia sendiri rata-rata paling tinggi itu suhu sekitar 37 derajat Celcius. Itu sebabnya imbauannya adalah supaya tidak terdehidrasi, maka setiap 2 jam sekali minum air putih gitu kan. Kemudian di beberapa tempat juga di, misalnya di Masjid Nabawi atau di Makkah juga itu disediakan yang namanya sendal-sendal cair.